Yang saya kenal Dr. Muhammad Mamak Mi ni daripada muda, dia memang orang yang terlalu suka sangat dengan aktiviti pelajaran. Saya ingat daripada dia tingkatan 2, tingkatan 3 pun dia dah buat macam satu tuition di rumah dia. Begitu juga bila dia balik ke daripada universiti, contohnya bersama-sama saya, bila saya balik dari UM, dia balik dari UPM, kami serah diri di Subaniah untuk mengajar secara percuma. Untuk mengajar di Subaniah, dan ketika itulah saya agak lama 2-3 bulan bersama dia mengajar di Subaniah. Dan peribadinya Dr. Muhammad Amin ni suka dalam pelbagai aktiviti masyarakat. Dia juga yang saya tahu berkuliahan ataupun boleh ataupun mengajar ataupun bukan mengajar lah, macam sama-sama berlatih seni mempertahankan diri. Yeah. Selain itu dia juga berminat dengan aktiviti beliau, contohnya sama-sama menubuhkan Persatuan Beliau Usahajaya Jangkak Lobak. Dan begitu juga pada kami bergiat dengan aktif, kami menubuhkan koperasi beliau, iaitu Koperasi Pembangunan Wawasan. Kalau tak silap saya, nombor pendaftaran nombor 2. Jadi maksudnya memang terbukti bahawa dia adalah pengasas bersama-sama saya, Mak Asin, orang tua saya, arwah ni. Jadi begitulah sumbangan ataupun bagaimana rendahnya ataupun bagaimana Dr. Mak Amin ini untuk ingin bersama-sama dalam masyarakat. Sumbangan beliau setelah beliau menjadi guru di Maktab Rendah Sains Semara, beliau balik, memang selalu sangat balik ke kampung, dan banyak aktiviti, contoh aktiviti beliau yang kita buat, contohnya aktiviti seminar ekonomi yang kita lakukan di Padang Astaka. Begitu juga banyak kursus-kursus motivasi. Saban tahun masa dia berada di MRSM, dia bawa tim MRSM untuk buat kursus-kursus motivasi kepada pelajar-pelajar khususnya yang ingin mengambil SPM atau masa itu SRP. Begitu juga apabila beliau berpindah ke Melaka menjadi pengarah MARA, lagi banyak sumbangan yang beliau berikan kepada penduduk-penduduk Batu Kurau. Setiap tahun selesa lepas SPM dalam bidang agama, saya rasa Dr. Mahmi bukan orang yang bukan tak kurang hebatnya juga. Saya rasa yang saya kenal dia daripada belasan tahun, dia boleh mengimamkan solat tarawih. Jadi bagi saya bukan orang asing, atau memang dia berkeupayaan untuk menjalankan ataupun agak-agak berkebolehan dalam bidang agama. Satu lagi, dalam saya nak sambung tadi tentang pendidikan. Minat beliau terhadap pendidikan sehingga kan macam saya kata tadi, apabila habisnya peperiksaan SPM, dia akan balik di kampung, duduk di mana-mana tempat untuk dikunjungi. Saya rasa bukan saja dia membantu penduduk-penduduk Batu Kurau untuk melanjutkan pelajaran, dan pada 2-3 hari lepas Datuk Hamdi sendiri mengakui bahawa di penduduk di Beruas pun dia bantu. Jadi ramai, saya boleh beri contohlah, ramai pelajar-pelajar yang masuk ke IPT, terutamanya yang berkaitan dengan pusat-pusat pendidikan MARA, dibantu secara langsung oleh Dr. Muhammad Amin. Jadi tidak timbul ataupun ada tohmahan yang mengatakan Dr. Muhammad Amin tak balik kampung walaupun dia berada di jauh. Saya rasa walaupun jauh dia telah membantu, tapi bagi kita cakap terus terang, sebagai seorang yang profesional, seorang yang bertindak secara profesional, sebab itu dia kerja fokus. Kalau dia balik, dia bantu terus. Dia tak bersembang, tapi duduk satu meja, bukan kata seorang, sehingga kan ramai adik kawan, anak kawan-kawan kita, anak contoh anak-anak saudara kita, saya rasa yang dia dah buat, yang dia bantu, kena mengaku bahawa dia dah bantu. Itu saja dari segi. Dan hari ini pun beliau seolah-olah macam mempunyai satu strategi, satu misi bahawa Batu Kurau mestilah dibangunkan dengan pusat pendidikan. Dan saya yakin bagi ramai kalangan. Okey, apa
apabila dia beliau dipilih, apabila dia dipilih ataupun apabila jika dia menang ataupun dia berjaya mewakili kita sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, saya rasa dia tidak kemungkin tidak dia meneruskan misi ini. Dan saya rasa kalau kita perhatikan dari segi kapasitinya sebagai pengarah MARA, sudah pasti ada satu input, ada satu petunjuk bahawa beliau akan membawa kekuatan, membawa kekuatan agensi MARA untuk datang ke Batu Kurau. Dan saya yakin pihak MARA pun dan sekarang ini pun telah terbukti bahawa apabila pengarah mereka turun, pihak MARA, Giat MARA, UITM dan sebagainya turun ke Batu Kurau. Contohnya baru ni di Pantai Besar. Pantai Besar, tim MARA, tim teknikal MARA telah datang untuk sama-sama mengajar anak-anak muda kita servis motosikal, aktiviti solekan, senggaraan komputer, senggaraan handphone, masakan barat. Jadi ini membuktikan walaupun beliau belum menjadi wakil rakyat, belum menjadi wakil rakyat, telah membuktikan agensi MARA memberi sokongan sepenuhnya kepada penduduk Batu Kurau. Dan penduduk Batu Kurau, saya rasa tidak mungkin untuk menolak tuah ini. Pertama, Dr. Mamin adalah satu tim transformasi yang supaya kita bersama-sama mentransformasikan Batu Kurau bersama-sama dengan transformasi negara agar kita tidak ketinggalan. Begitu juga kita mendapat seorang pemimpin yang mempunyai pendidikan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang kepimpinan. Selain itu, dari segi moral, dari segi pendidik, dari segi agama dan sebagainya, Cik Dr. Mamin bukan orang, merupakan orang yang agak hebat. Jadi begitu. Selain itu, dari segi grassroots, dari segi hubungan mesra dengan masyarakat, saya rasa tidak ada masalah bagi Dr. Muhammad Amin.